Simon masih denyong. Kita damkar pemadam kebakaran sing anu ki kudune. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah kecamatan atau Kabupaten Brebes menyebabkan puluhan rumah warga rusak pada Rabu 24 Januari 2024 sore. Selain merusak rumah, hujan disertai angin kencang ini juga menyebabkan puluhan pohon tumbang. Bahkan sebuah atap dari baja ringan terbang hingga melintang di jalan desa Sigambir, Kecamatan Brebes. Hujan dan angin kencang itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan durasi cukup lama sekitar 30 menit. Data yang dihimpun di lapangan menyebutkan puluhan rumah yang rusak akibat insiden ini tersebar di 3 desa di Kecamatan Brebes, yakni Desa Sigambir, Pagejugan, dan juga Kedunguter. Dampak terparah terjadi di Desa Sigambir. Selain merusak puluhan rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar dan baliho caleg di wilayah perkotaan Brebes. Pohon tumbang bahkan menutup jalur pantura Jalan Pantura dan terjadi kemacetan arus lalu lintas. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Brebes masih melakukan pendataan dampak kerusakan. Perangkat Desa Sigambir, Kasidi, mengatakan pemerintah desa hingga kini masih melakukan pendataan kerusakan rumah akibat angin kencang. Namun pihaknya memastikan dari data sementara yang dihimpun, ada puluhan rumah yang rusak, termasuk rumah Diringa. Kerusakan rumah akibat angin kencang ini mayoritas terjadi di bagian atap. Cara untuk warga masyarakat Pasar Batang ini telah disapu angin puting beliung. Ini keseluruhan lagi pada kerja.